Halo teman-teman, welcome back to my channel. Bienvenido a mi canal. Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang. Nah, di vlog kali ini teman-teman, ini aku lagi mau belanja untuk catering ya, karena ada pesanan tumpeng untuk 40 orang. Jadinya aku perlu daun dan juga stok lainnya udah habis. Jadinya mau gak mau aku harus belanja ke Barcelona. Nah, ini ditemenin siapa ini? Dede Cinta sama Ajose. Halo Ajose, Dede Cinta. Ini suami lagi ngisi bensin ya. Tuh lagi di pom bensin kita. Oke teman-teman ya. Jadi simak dan stay tune terus. Jangan sampai Cinta lagi nyanyi apa sayang? Hah? Dede nyanyi apa, nak? Ajose. Mabok, Ajose. Hah? Kita sudah sampai Barcelona. Sudah memasuki kota Barcelona, ya. Udah di dalam. 300 metros, gira a la derecha hacia Carrer de Balmes. Sudah di Barcelona kita. Sebentar lagi sampai, ya. Gira a la derecha hacia Carrer de Balmes. Sudah sampai Barcelona ya tuh. Tokonya di seberang sana. Kita mau mau nyebrang dulu ya. Dede Cinta, halo Dede Cinta. Ajose di sana, Ajose. Ajose mau ikut mama. Oke. Sudah sampai supermarketnya di sini. Ajose lihatin sewing Ariba. Oh. Nah, jadi kita masuk aja ya ayah. Yuk kita masuk. Oke, masuk. Oke, Dede nyampe deh. Turun. Oke. Sampai dan kita masuk ya ayah. Vamos ahí con el carrito. Ayah. Ay cariño. We get the carrito. Ajose, let's go. Get the carrito. Kita ngambil troli ke sini. Nah, tuh. Dede Cinta udah tahu aja. Ya sayang. Papa gila papa. Gila papa. Halo papa. Ya sama ke di luar. Bisa enggak, Dek? Asih, muy bien. Apa Dede mau apa? Itu mie. Nah, mau mie beli mie atum dulu sayang. Ini, ambil. Itu ke hola otro betem. Otro kali. Ambil dua. Ya, dua. Nah, ini harganya sekitar 1 euro 10 ya. Oke, dua. Dede Cinta digeret aja dong, sayang. Sih, claro. Oke, sekarang kita bisa enggak? Bisa? Ini semua mie ya, ini yang Korea-Korea. Lihat tuh. Karena mama Korea ese una. Dos. Dede Cinta. Gimana sih sayang? Ini semua Indomie. Indomie 45 sen ya. Dan ini juga sama yang rasa udang dan ini rasa ayam. Ya ada mie goreng juga. Mie goreng. Oke, sekarang kita si ay karing. Mama saya kok salsa. Nih, belanja sama anak-anak kali ini ya. Di sini sayang, Nak. Sana. Oke, ini aku mau beli kecap Joseph ini. Kecap. Nah, kecap ABC ya, seharga 2 euro 85. Ini yang ngamarin si A.A. Jose. Dede Cinta nih, sayang. Cina. Oh. Dan juga ini aku mau beli. Ini kaldu ya. Kaldu kayaknya udah. Terus. Kita ke sana, A. Let's go. Let's go, sayang. Sana, sayang. Oh, kok jatuh-jatuh mulu sih sayang. Oke, opus Dede. Ini sekarang aku mau ngambil saus. Nih, saus ABC mana nih yang
yang ekstra. Ambil ini aja, ambil ini aja saya. Satu aja, pelan-pelan ya nak. Oke. Terus apa lagi? Ya muter ke sana yuk. Kita perlu daun ya. Oh, ini mama mau ini nih. Ini 2 5 x 4. Oh, berarti ini kalau beli 5 bayarnya cuma 4, satu gratis. Tapi aku enggak usah banyak-banyak, masih ada di rumah. Ini aja. Nah, beli 2 aja. 1 unit 3. Wah, hampir 4 euro. Di sini agak mahal ya santan. Sayang. Oke, vamos a buscar la buscar hoja. Daun pisang. Yuk, kita daun pisang. Ini ada emping juga nih. Si kalinya ada emping melinjo nih, teman-teman. Tapi kali ini aku enggak usah ya. Wah, harganya 6. Si. Yukeres, tukeres. Harganya 6,96 euro ya. Melinjo, teman-teman. Mahal di sini. Oke, itu primera. Oke, let's go. Nih, dedek cinta. Aduh, meniriweh ya. Oke. Dedek cinta. Jose mau bantuin mama. Bisa nggak, sayang? No, eso no. Oha, platano de oha. Si, eso, eso. Daun pisang. Koho, cuatro. Ya, 4. Ambil 4. Anak-anak seneng banget dibawa belanja. Bisa nggak, sayang? Dingin. Satu lagi. Kuat nggak? Bisa nggak? Cuatro, ya? Oke, ini aku mau ambil kemiri juga karena udah habis ya. Kemiri aku ngambil 2 aja. Nah, karena kemiri murah ya, cuma 1,79 euro. Kalau daun pisang berapa? Daun pisang 2,32 euro. Daun pisang murah ya di sini. Oke. Okay. Ya, karinya no cabe. Gini dong. Nah, gini dong sayang. Oke, sekarang mama mau ngambil apa? Cabe. Wah, cabe mahal banget. Oh, mungkin mama nanti ke sana aja deh cabe. Beli di satunya lagi. Ntar ya, mama ambil bawang. Ambil bawang daun lah, mami. Daun bawang. Ambil. Daun bawang, wah, daun bawang sekarang 1,19 euro ya, teman-teman. Wow, mahal banget. Tadi aku ngambil yang satunya lagi aja. Kalau ini murah. Kalau ini murah, cuma 99 sen. Ini perlu enggak ya aku? Enggak apa-apa dah, yang penting ngebeli dah. Oke, ini juga aku tapioka juga mau beli 1 euro. Oh, berarti ini agak mahal. Ini murah. Oke. Okay. Ngambil 3. Tem sayang. Satu-satu, Nak. Satu-satu. Ini juga nih. Siap buat spring roll, harganya 2 euro 49 ya. Fiesta. Oh, ini apa sih? White stack di kurma amidon. Apa ini white stack? Karina di black. Red lamp. Nggak beli dah, nggak tahu buat apa. Apa sih tenah jelly blanco, Aki? Sebentar saya. Ah, si mama buskan ada warna merah. Rumput laut, seaweed. Oke, rumput laut.
Ada jelly juga nih di sini, lihat. Ini aku ngambil 4 aja deh. Wih, 1 euro. 3 aja deh. Atau 2. 3. 3 2 3 2. Oke. Ini nih. Apalagi ya, Ayah? What else? Kayaknya udah. Kayaknya ini tofu juga nggak usah. Siasta, mama tenas. Oke, yuk apa saya? Rempong ya belanja sama anak-anak. ketumbar ada enggak ketumbar? Aku nyari ketumbar juga. Nah, ini mah buat baseball. Staki karinya midai. Gula merah di sini juga, tapi aku nggak usah gula merah. Ini sugar palm. Ya, palma de su coconut palm sugar. Nah, teman-teman, ini rice cooker ya di sini. Harganya tuh lihat 87 ya. Ini rice cooker loh. Yang ukuran 2 liter 2. Dan ini yang kecil, yang ukuran aku itu harganya 69. Tuh. Ini juga 55. Di sini mahal banget ya. Apa saya sih? Rempong belanja sama anak-anak mah riweh ya, riweh. Suruh sama bapaknya malah nggak mau. Ini ada kerupuk singkong juga, kerupuk keripik sa apa pisang. Ada balelon. Wah, ada tofu kimchi snack loh ini. Kayaknya enak deh. Tapi aku tuh kalau ngemil malahan sakit loh, teman-teman. Kenapa? Bayar ya teman-teman. Pandan ya, pewarna pandan mau aku beli. Oke. Bayar, waktunya bayar. Si Ayu dalam mana? Enggak. Mui bien karinya. Terima kasih. Ntar mama ambil ini dulu. Sola oha cuatro. Muy bien mininya. Pinter anaknya mama. Una sayang. Uy, pinternya. Gracias. Thank you. This one. Oke, putih ya. Oke, aku ngambil. Carito. Dah lah karinya luego. Oke. Okay. Aura saya. Para bebe apa? Oi Aki sayang Mindah Dedek. Keras. Si, boleh. Ay, boleh, si. Gracias. Boleh. Cuma segini aja ya, habisnya banyak teman-teman. Oke, apa? Nah, udah selesai kita belanjanya. Ah, let's go karinya. Vamos. Jose, cinta punya apa?
punya permen. Mira, Jose rambutnya jambul, A. Jose. Rambutnya lihat tuh. Mau jog-jog. Cuce Halloween. Punya apa, Dede? Makan apa, Ana? Pada jajan anak-anak. Balet toh kok. Polos do sana, mama no puedo. Terus si Akang udah masuk parkir. Kita pulang. Panas banget ya hari ini. Riuh-riuh belanja sama anak-anak, riuh pisan. Awas, Dek, mobil sayang. Let's go. Nah, ini masuk parkiran kita. Oke, keluarga lainku. Kita sudah sampai rumah ya. Nah, ini belanjaanku. Udah satu troli. Dan tadi juga aku sempetin belanja ke supermarket lainnya. Nah, jadi sekarang kita unboxing belanja apa aja tadi ya sampai habis. Ya udah, daripada ngomong lama-lama, kita unboxing aja. Pokoknya stay tune. Kita unboxing aja ya belanjaan tadi di Barcelona untuk pesanan ya. Dan juga ini tadi aku belanja ke supermarket satunya lagi. Ini untuk khusus makanan ya, dua tas juga. Jadi hari ini belanjanya dua, cuma nggak kevideoin tadi ke supermarketnya karena panas banget dan keburu-buru saking panasnya ya. Tadi di Barcelona 39 ya, pas nyampe Ruby agak turunan ya 34, tapi panasnya minta ampun tetap aja. Oke, kita unboxing yang dari Barcelona dulu. Tadi yang di toko Asia terkumplit. Kumplit sih di sana mah ya. Ya udah, apa aja sih tadi aku belanjanya, beli apa aja? Nah, toge. Biasa toge ya. Ini toge murah banget, cuma 99 sen. Banyak ya. Tapi kalau di Ruby sini yang kecil itu yang setengahnya ini tuh sekitar 1 euro lebih, hampir 2 euro ya. Dan ini biasa. Ini sekarang juga naik. Dulu cuma 75 sen, sekarang 1 euro lebih ternyata ya. Tadi 1 euro berapa sen gitu loh. 1 euro 75 sen kalau nggak salah. Dulu cuma 75 sen, sekarang naik 1 euro lebih ini. Buset dah. Lama nggak ini belanja ya. Paling belanja juga Pak, kan aku selalu ini 1-2 gitu lah. Ini sekali break gitu, soalnya ada tumpeng pesanan untuk 40 orang. Nah, ini ngeborong daun pisang aku tuh teman-teman. Nah, jadi harga satuannya tuh tadi sekitar 2 euro 20 ya. Jadi aku borong 4 ya, karena ada tumpeng pesanan, tumpeng 3 orang. Jadinya ini aku sekalian beli. Dan juga ada pesanan lemper 40 biji. Jadinya ya udah sekalian aja ngeborong daun pisang ya. Lumayan sih daun pisang di sini mah mahal. Tapi ya enggak apa-apa lah ya, kebutuhan. Dan ini kulit ini ya, kulit apa, spring roll. Untuk spring roll. Dan apalagi sih aku beli apalagi tadi teh. Oh, ini biasa ya, mie Korea untuk tapi ini yang kuah. Aku sengaja cuma beli 2 biji aja, soalnya aku nggak mau tiap hari makan mie, jadinya aku kontrol. Dan ini aku beli tepung tapioka karena sudah habis juga. Ini harganya berapa tadi teh? Nanti aku tulis aja ya di bawah sini. Di bawah sini, bawah sini. Nah, jadi tuh ngaborong ini, ngaborong daun pisang. Dan juga ini mie goreng untuk tumpeng juga. Tumpeng. Dan apalagi tadi teh, nah ini santan ya. Santan lumayan mahal, satunya 3 euro lebih, hampir 4 euro segini. Dan ini agar-agar juga sengaja aku nyimpen stok karena ini pas kebetulan ada warna
warna putih. Soalnya jarang-jarang ya, suka kehabisan terus. Dan ini nih saus ABC, tidak ketinggalan kalau aku ya, selalu ada nih saus ABC. Dan juga ini kecap manis buat stok. Tinggal soalnya sudah nggak punya stok lagi. Ini sekitar murah, 2 euro 98 sen. Dan ini juga murah, nggak terlalu mahal banget. Nah ini yang mahal teman-teman, kaldu bubuk ya. Ini sekitar 5 euro lebih, satu gini doang. Apalagi nih, oke udah habis dari. Nah ini biasa wonton atau pangsit, kulit pangsit. Dan kemiri untuk ke bumbu-bumbu. Ini kemiri juga murah banget, tadi cuma 1 euro lebih satu bungkusnya. Ini dari Indonesia loh ya, produk Indonesia, wayang kemiri. Produk Indonesia, lihat tuh wayang, ada nyangkut di sini ya produk kita, alhamdulillah. Udah segini aja yang tadi di toko Asia, cuman beli ini doang ya sama Dede Cinta permen, jadi habis totalnya itu beh sekitar cuman segini doang teman-teman, lihat tuh. Cuman segini doang. Bisa dihitung berapa biji, habisnya sekitar 60-72 sen ya. Cuman segini doang ya. Mahal banget. Sekarang pada naik semua loh teman-teman. Aku lama nggak belanja-belanja di toko Asia. Soalnya kan aku belanjanya suka di yang di Ruby in sini gitu ya. Nah ini berhubung perlu daun, jadinya aku belanja langsung ke sana. Sekarang pada naik ternyata. Ya ini bawang daun aja yang tadinya 75 sen sekarang naik 1 euro lebih ternyata. Hebat ya. Serba mahal sekarang pada naik semua loh ini apa belanjaan. Aduh merinding aku teh. Merinding banget ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini aku sisih ke pinggirin dulu. Lanjut yang belanjaan untuk bahan-bahannya juga seperti buat makanan gitu, bahan makanan. Tadi aku beli apa? Ah, ini telur. Telur ya, aku beli 5 box karena selain tumpeng ada pesanan Japanese cheesecake juga. Jadinya nih. Soalnya untuk 40 orang ya teman-teman, jadinya ini memerlukan banyak telur. Nah aku jadi beli 5 pak telur, ngeborong telur juga. Ngeborong telur juga. Terus ini roti lah, ini mah roti buat suami. Enggak ini ya. Terus ini, nah satu. Cuman 2 tas doang sih, 2 kantong aja bawang putih biasa mama ya. Dan juga telur puyuh untuk hiasan tumpeng nanti. Dan ini ayam. Aku beli satu box untuk ayam goreng. Sekitar 3 euro lebih ini satu. Dan juga ini sate. Karena aku masih ada stok sebagian, hanya butuh sebagian aja untuk sate juga 40 tusuk ya. 40 tiir sate. Nah, dan ini mah biasa untuk sup-supan ya, kalau aku pas pengen bikin bakso atau apa, cuman murah banget di sini, tulang 2 biji 1 euro lebih. 2 biji doang. Ntar sayang, ntar nah. Udah segini aja ya teman-teman yang di supermarket, karena tadi butuh telur banget. Sama ini buat sate. Nah jadi ini yang belanjaan di supermarket hanya habis berapa? 18 euro. Murah sih kalau di supermarket sini daging sama telur itu murah ya. Juga bahan-bahannya itu fresh semua. Beda dengan di Mercadona atau di yang lainnya agak kurang suka masalah daging. Aku lebih ini. Iya sayang. Nah jadi satu kali belanja itu totalnya nih teman-teman 60 sama
18 euro ya, nanti aku total semuanya. Nah ini dia teman-teman. Jadi hari ini aku ngeborong daun pisang sama telur. Ya, ya ampun. Jadi, teman-teman, hasil belanjaan hari ini, hasil borongan hari ini, oke, keluarga onlineku, sampai di sini aja dulu. Saya pamit, sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu notification terbaru dari video saya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tunggu mengingat suasana. Bye bye. Bye bye. Love you. Love you pokok nama. Mi niña, eres más guapetona. Oke. Love you pokok nama.